Oke. Salam Hotman Para. Aha, di sini sekarang Hotman Para ini menjadi andalan orang-orang untuk mencari kebenaran. Ah, ini ada satu sepasang ini, sepasang preman yang mereka itu tidak mendapatkan uang dari penghasilannya, pekerjaannya. Gimana? Iya, Bang. Kasihan bosku ini. Udah setahun dia jadi preman, malah enggak pernah berhasil, Bang. Coba ceritain, Bos. Cuma sedih kali ya, Bang. Cuma minta duit enggak pernah dikasih sama orang. Orangnya enggak tahu kami perlu makan. Oke. Ah, di sinilah butuh bantuan hukum kalau di sini. Ah, tahu kan siapa Hotman Parah, ya kan? Hah? Tahu kan siapa Hotman Parah? Iyalah, Hotman Parah itu kan orang kaya. Iya kan? Cicit manggung. Kubantu, Bro. Memang orang kaya terus cewek-ceweknya juga banyak banget ya. Memang betul. Betul yang dia bilang itu. Kacamata. Iya, butuh kalian. Butuh kalian itu pasti itu. Oh iya. Dan kita bagus. Rasa jeruk. Nah. Kasihan kita. Kasihan kali kalian. Kalian itu kalau kalian harus dapat uang. Kalau nggak dapat uang, kalian bayar. Nah, sama kalian. Baju yang pun kalian garing-garing. Kayak pantat tawon. Nah. Memang aku pengacara terbaik. Kau tahu, pengacara terbaik. Paling hebat. Di Bali kerjaku, party. Parti kerjaku di Bali, tau kalian? Partisipasi kerjaku. Gini kalau aku parti di Bali, tau mau pakai apa? Gini aja selesai aku. Cuma aku. Tap katanya, parti aku tup katanya. Cewek semua di sini. Bagus, Marco. Bagus. Apa? Satu lagi. Ayo bos, kamu beliin aja bos. Ya, aku memang pengacara terbaik sama semua orang aku membantu. Membantu semua orang aku. Mana orang itu tadi? Iya, gak datang orang itu! Dimana baju gue? 2 menit anjing.